Bupati Banyuasin Haji Askolani menyambut baik kedatangan Direktur Keuangan iNews Jakarta dan Kepala Biro iNews Palembang saat audiensi Jumat kemarin. Bupati Banyuasin memastikan sinergi dengan iNews dan MNC Media yang telah terjalin akan terus berlanjut untuk mempublikasikan program Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera. Suasana hangat penuh persahabatan dan kekeluargaan terlihat saat Bupati Banyuasin Haji Askolani beserta jajarannya saat audiensi berlangsung antara Bupati Banyuasin dan jajarannya dengan Direktur Keuangan iNews Jakarta Rina Ritson dan Kepala Biro iNews Palembang Ardiansyah Nugraha di ruang kerja Bupati Banyuasin Jumat siang kemarin. Bupati Banyuasin Askolani mengakui memiliki hubungan yang sangat baik dengan MNC Media semenjak ia menjabat Wakil Ketua DPRD Banyuasin hingga saat menjabat Bupati Banyuasin. Ia berharap kerjasama dan hubungan erat tersebut terus berlanjut dengan mempublikasikan program Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera. Bupati Banyuasin Askolani mengakui iNews dan MNC Media adalah media besar yang jaringannya luas sehingga sangat tepat menjadi salah satu media yang dapat memberikan informasi aktual dan berimbang di tengah masyarakat. Kehormatan yang sekaligus kebahagiaan kami sebagai pemerintah Kabupaten Banyuasin didatangi langsung dari MNC Group dari Jakarta. Tentunya sangat senang kita bisa ketemu langsung, jadi bisa berkomunikasi langsung sehingga ke depan bisa kerjasama yang lebih baik lagi, lebih erat lagi. Dan tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Banyuasin sangat membutuhkan sekali pemberitaan-pemberitaan kaitan dengan hasil pembangunan di Kabupaten Banyuasin bisa diketahui oleh masyarakat, terutama masyarakat Sumatera Selatan dan juga masyarakat Indonesia. Bupati Askolani yang berhasil membawa Kabupaten Banyuasin sebagai produsen beras terbesar keempat di Indonesia menjadi kandidat kuat penerima iNews Award, suatu penghargaan bagi kepala daerah berprestasi tingkat nasional. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan.